Yusuf Sultan, harta Kekayaan Sultan Brunei Darussalam ditaksir capai 411 triliun. Setelah Raja Tal, Maha Vajiralongkorn, Sultan asal Brunei Darussalam menempati posisi kedua sebagai raja atau bangsawan terkaya. Ialah Sultan Hasan Al-Bolkiah yang menjadi pemimpin negara terlama kedua di dunia. Sultan Hasan Al-Bolkiah juga menjadi Perdana Menteri Brunei Darussalam, yang menjadikannya raja absolut bangsa. Kekayaannya yang dikabarkan berasal dari bisnis ekspor minyak dan gas alam, perkiraan kekayaan bersihnya mencapai US$28.411 triliun. Sultan yang termasuk orang terkaya di dunia ini tinggal di istana tempat tinggal